Semua, apa khabar? Okey, saya dan sahabat saya mewakili daripada Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhain Taiping. Kalau tuan-tuan perasan, pejabat kami dekat Jalan Kota, dekat depan jambatan sebelah kedai tayar. Okey, dekat situ dulu kuartus JKR. Sekarang ni di situlah pejabat kami. Okey. Jadi pagi ini kami datang sebagai suara daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk menjayakan agenda nasional Malaysia Sehat. Saya mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak tahu mengenai ANMS. ANMS ni telah diumumkan pada penghujung tahun lepas ya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita di peringkat kebangsaan, di mana di dalam agenda nasional Malaysia Sihat ni dia lebih kepada bagaimana hendak mendidik masyarakat supaya bersikap resilient terhadap pandemik. Sebab sekarang ni kita sudah zaman endemik, jadi semasa pandemik hari tu kan banyak yang tidak dapat berniaga apa semua, jadi nak tak nak kita kena hidup juga dengan COVID ni. So di situlah datangnya agenda nasional Malaysia Sihat. Okey. Dan perkara ini termasuk di dalam RMK 12, Rancangan Malaysia ke-12. Jadi benda ni benda yang serius. Cuma mungkin ramai yang tidak tahu, dan kami ini antara NGO yang diberi kebenaran lah untuk menceritakan mengenai ANMS. Okey, seterusnya. Okey, agenda nasional Malaysia Sihat adalah pakej sihat sepanjang hayat bagi manfaat rakyat melalui pembudayaan hidup sihat dan kelestarian persekitaran yang menyokong hidup sihat. Jadi kalau tuan-tuan tengok pada tajuk dia, mungkin bab kesihatan ya, tetapi di dalam ANMS juga termasuk sekali tentang kelestarian persekitaran, di mana ia seiring dengan projek kita terhadap Jalan Berek ni nanti. Okey, seterusnya. Okey, objektif ANMS, mempromosi pembudayaan hidup sihat untuk meningkatkan kesejahteraan kesihatan, menyediakan persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesihatan. Jadi yang nombor dua ni sangat sangat sesuai dengan kita punya projek ni. Okey, nombor tiga, memperkasakan rakyat dalam kawalan kesihatan kendiri. Nombor empat, memperkukuh kerjasama dalam kalangan rakan strategik untuk mencapai kesejahteraan kesihatan. Jadi, mengikut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, projek ANMS ni beliau mahukan NGO-NGO, pihak korporat, pihak swasta yang all out untuk menjalankan. Sebab selalunya kalau program daripada kerajaan, apabila kerajaan sendiri yang buat, kebanyakan sorry to say lah, lebih pada syok sendirilah. Okay, terus terang saya cakap, diorang datang buat pameran apa semua, tak ada siapa pun, kemudian balik, tak ada apa pun. Yang lebih rapat dengan orang ramai, orang awam, ialah biasanya NGO dan syarikat-syarikat semua ni, pihak swasta lah, senang cerita. Okay, jadi ANMS ni memang pihak kerajaan inginkan pihak NGO dan pihak swasta all out supaya benda ni sampai kepada semua peringkat masyarakat. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah empat teras utama ANMS. Okey, empat teras utama. Teras pertama, promosi pembudayaan hidup sihat. Okey, memupuk budaya hidup sihat dengan meningkatkan literasi kesihatan rakyat. Teras satu ini pun boleh kita gunakan untuk projek Jalan Berek kita ni. Contoh ya, contoh saya bagi, mungkin 2 bulan sekali ke kita adakan senaman, aerobik, contohlah. Ini sekadar contoh. Okey, teras kedua pula, perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Memudahkan rakyat akses kepada fasiliti dan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Okey, tu teras kedua.
Teras ketiga, kawalan kesihatan kendiri. Rakyat diperkasa dalam penjagaan kesihatan kendiri untuk pencegahan penyakit. Okey, teras keempat inilah yang akan kita gunakan untuk projek jalan berek kita. Memupuk budaya kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan kesihatan rakyat. Okey, kita akan gunakan teras keempat ini selain daripada SDG tadi, Sustainable Development Goals, daripada KKM pula, kita akan gunakan teras empat ni untuk menjayakan projek keceriaan jalan berek. Seterusnya. Okey, ini sekadar contoh lah. Saya tunjukkan pelan strategik ni. Okey, ini sekadar contoh dan hanya menjadi panduan sahaja, tidak semestinya untuk kita ikut. Okey, ini peringkat kebangsaan. Dia ada teras, strategi, ada inisiatif semua. Seterusnya. Okey, ini semua contoh lah yang sedang diadakan di peringkat kebangsaan. Okey, seterusnya. Okey, senang saya cakap sebagai bahasa mudah lah. Tuan-tuan tahu tanggungjawab sosial. Okey? Tanggungjawab sosial ataupun dalam bahasa Inggeris dia social responsibility. Okey? Ada siapa yang tak tahu maksud dia? Tanggungjawab sosial ni. Okey, kalau dalam bidang korporat sebelum ni mungkin dipanggil CSR ya. CSR. Okey, tanggungjawab sosial ni sebagai tanda terima kasih kita kepada Bandar Taiping ini sebab okey, kita jangan cakap kita sendiri bina kedai pakai duit sendiri apa semua. Tapi kita terima kasih sebab kita ada Taiping ni dan kita boleh berniaga di sini. Sebagai tanda terima kasih, kita mau jaga kawasan kita ni. Okey, saya cakap secara bahasa pasar ni lebih mudah untuk difahami. Okey. Saya bagi satu contoh ya. Ada satu, siapa yang duduk pokok asam di sini? Tak ada lah orang pokok asam. Okey, di pokok asam ada satu kumpulan. Okey, ada satu kumpulan yang baru ditubuhkan lebih kurang setahun ya. Nama kumpulan tu kumpulan Fisabilillah. Okey. Apa program diorang? Setiap minggu program diorang, diorang ada lebih kurang 20 sahaja orang. Okey, lebih kurang 20 sahaja. Geng-geng veteran eh, veteran yang dah pencen tak ada buat apa. Jadi setiap minggu mereka akan membersihkan kawasan pokok asam. Plogging, kutip sampah tanpa dibayar tau. Tanggungjawab sosial tanpa dibayar. Tanpa dibayar, tanpa sesiapa suruh. Okey, peralatan cari sendiri, plastik semua cari sendiri sudah setahun. Dan untuk mengekalkan kawasan itu cantik, mereka pecahkan kepada kawasan-kawasan dan diberikan pengangkatan. Maksudnya, contoh okay, jalan Taman Asamara, anak angkat kepada siapa? Maksudnya, setiap jalan tu akan ada 2-3 orang pantau. Jadi, kalau kotor, dan sesama diorang juga, diorang ada buat sistem point. Bila contoh sudah setahun ataupun 6 bulan sebelum ni, yang mana poin yang paling tinggi diorang bawa pergi berjalan sebagai hadiah tau. Sesama sendiri, inisiatif sendiri, tanpa ada apa bantuan daripada sesiapa tau. So benda ni sangat sangat bagus lah. Yang saya nampak kalau jalan berek ni, contoh ya. Okey, contoh jalan depan BSN. Okey, kita bagikan jalan tu sebagai anak angkat kepada beberapa kedai di situ. Contoh eh, Thomas. Okey, kemudian kita, mungkin setiap bulan boleh kita buat dari segi mata, dan setiap bulan kita akan boleh keluarkan sijil apa? Okey, Johan bulan Januari untuk kebersihan ni. Mungkin contoh Axis Bank sebab kawasan dia paling perfect dan ada perubahan. Jadi mungkin setiap bulan kita tengok siapa yang dapat CJ, dan mungkin MPT boleh bagi pengiktirafan. Dan kita di sini ada satu group Facebook yang antara yang terbesar di Taiping, yang dinamakan Hot di Taiping.
kita boleh dapatkan mereka untuk mewar-warkan, memberi pengiktirafan perkara ini, dan kita boleh panggil pemberita supaya menaikkan nama Jalan Berek. Dan sebagai contoh, ini cuma sekadar contoh lah dahulu, saya lontarkan idea sahaja. Okey, sebelum kita melakukan perkara ini dengan lebih serius lah. Jadi itu sajalah untuk pengetahuan tuan-tuan. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih pertama.